Mendengar suara, mendapat bayangan dan berhalusinasi supaya membunuh anak yang baru dilahirkan. Antara situasi dihadapi ibu yang mengalami postpartum psikosis, pensyarah sains kejururawatan Universiti Malaya, Rasna Abdul Rahman berkata, postpartum psikosis adalah antara tiga postpartum depression atau meroyan yang juga keadaan paling teruk boleh dihadapi ibu selepas bersalin. Mendengar suara, mendapat bayangan dan berhalusinasi supaya membunuh anak yang baru dilahirkan. Antara situasi dihadapi ibu yang mengalami postpartum psikosis, pensyarah sains kejururawatan Universiti Malaya, Rasna Abdul Rahman berkata, postpartum psikosis adalah antara tiga postpartum depression atau meroyan yang juga keadaan paling teruk boleh dihadapi ibu selepas bersalin. Satu kategorinya kita panggil dia adalah postpartum blue atau maternal blue ataupun blue ataupun baby blues lah. Ini adalah satu gangguan ringan saja. Semua orang boleh dapat. Semua orang boleh dapat kerana jika dia melahirkan anak, maka dia berisiko untuk dapat postpartum blues. Dan biasanya mereka tak sedar yang mereka ada blues sebenarnya, kerana benda ini dia akan hilang dengan sendiri, dengan sokongan biasa dengan keluarga yang bagus. Kemudian yang kedua adalah postpartum depression. Yang ini lebih berat sikit, di mana dia selalunya berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang lebih rasa lebih teruk sikit lah, ya, lebih kronik sikit, seperti pengalaman mungkin dia unwanted baby, anak yang tak mahu dilahirkan, ataupun jika ada masalah dalam hubungan suami isteri, you know, ataupun suatu pengalaman yang pahit suatu melahirkan, dia ada kesakitan yang tak tertanggung ataupun kelahiran yang mempunyai pengalaman yang teruk. Kemudian yang kronik sekali itu adalah yang kita panggil postpartum psikosis. Ini juga berkaitan dengan kelahiran anak. Cumanya psikosis ini lebih kepada mental problem. Ya. Mereka yang mengalami postpartum psikosis ini, kebiasaannya dia ada gangguan terhadap tingkah laku. Tingkah laku mereka ada halusinasi dalam pandangan dan juga halusinasi di dalam pendengaran mereka. Ya, jadi ini adalah lebih kronik sekali. Mereka biasanya tak sedar kelakuan mereka itu, tapi orang lain akan lebih boleh dapat mengenal pasti lagi. Ya. Dan keadaan psikosis ini boleh jadi lebih teruk, boleh sehingga sampai 5 tahun kalau tidak diubatilah. Kalau tidak dikenal pasti cepat dan diberi rawatan. Beliau ditanya mengenai perkara ini selepas seorang ibu dipercayai mengelar bayinya berusia 2 bulan, Nur Arisa Sofia Jiri, sehingga maut di Kota Baru, Kelantan baru-baru ini. Ibu berusia 32 tahun itu mendakwa tidak sedar melakukan perbuatan itu dan memberitahu mendengar bisikan halus di telinga menyuruhnya menekuk muka anaknya dengan bantal. Ibu yang nak bersalin, yang merancang untuk dapatkan anak, ya, untuk pergi dapatkan informasi ataupun pergi kelas, kita ada prenatal counseling, ya. Kalau kita nak merancang untuk dapatkan anak sebelum mengandung lagi, kita dah kena pergi dapatkan informasi, dapatkan education, bagaimanakah cara untuk menyediakan diri kita. Thank you.
Kembali dulu ya. Yang stiknya kembali ya. Zap, kamu tak mau pakai bengkung ke? Hah? Bengkung ni untuk apa kamu pakai? Ini buat licin. Bukan sama yang pakai tuan-tuan. بعض الظن إثم.
Sayang. Sayang. Istighfar sayang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sayang. Sayang. Abang tahu saya ada masalah. Abang perasan. Saya bukan seorang. Abang ada. Ada orang lain yang sokong sayang. Yang bantu sayang. Saya kena kongsi masalah sayang. Jangan pendam. Kalau pendam, nanti makan diri saya juga. Okey, tuan-puan pasti pernah mendengar istilah baby blues yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ibu yang stres dan depression akibat perubahan hormon. Baby blues ni tak sama dengan depression postpartum sebab hormon kehamilan ibu yang membuatkan tubuh badan dan mood puan berubah. Okey, apa yang saya boleh nasihatkan pada tuan dan puan mengenai masalah baby blues, depresi postpartum atau orang kita panggil meruyan? Apa yang saya lihat dari tuan beritahu tentang isteri tuan, simptom yang dialami oleh isteri tuan, insomnia iaitu tak cukup tidur, dan juga halusinasi yang boleh menyakitkan bayi ataupun diri dia sendiri. Okay, cara mengatasi masalah depresi postpartum, yang pertama, jauhi dari berfikiran negatif. Dekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, jangan terlalu mendengar cakap orang di sekeliling sebab situasi orang berbeza. Yang ketiga, jangan bebankan diri dengan buat aktiviti harian yang berat. Saling bantu-membantu. Dan yang terakhir, kalau kondisi puan semakin teruk, boleh mendapatkan pertolongan dari keluarga terdekat untuk temankan dia lah.